ribuan warga di Desa Ciberem, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengikuti peringatan Maulid Nabi Besar Umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sengaja digelar di salah satu dermawan di wilayah tersebut. Tak kurang dari 4.000 warga ikut berpartisipasi dalam peringatan Maulid Nabi tahun 1440 Hijriah ini yang bertempat di atas perbukitan milik salah satu warga hajat. Pengunjung pun antusias memadati gelaran akbar tahunan ini untuk bersolawat melantunkan asma Allah dan mendengarkan ceramah yang disampaikan seorang kiai. Sebagai cenderamata usai kegiatan, selain acara makan-makan, panitia memberikan ribuan ember tape ketan beras yang berisikan kurang lebih 3 kg. Panitia gelaran peringatan Maulid Nabi ini bertujuan untuk menjaga dan mempererat silaturahmi antar sesama warga sekitar maupun warga yang datang dari luar daerah setempat, serta mengingatkan hari kelahiran Nabi umat Muslim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kebetulan tiap tahun selalu merayakan, memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain, saya sebagai masyarakat ingin bagi-bagi rezeki. Di sisi itu mungkin diadakan acara-acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seperti ini. Alhamdulillah masyarakat bergondong-gondong pada datang, beribu-ribu yang datang. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah sama-sama hadir di acara Mauludan ini. Mudah-mudahan masyarakat yang pada hadir dilimpah curahkan sama Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari Majalengka, Jawa Barat, @warusmenditribertatv, salam Jawa Barat.